Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dah lama dah aku sebenarnya aku tak buat video ni. Sebulan lebih dah aku rasa tak buat video. Jadi malam ni aku nak share satu kisah. Kisah seram. Jadi aku nak share lah pengalaman aku, kisah seram aku. Aku dan juga Mr. Salah. Harap korang enjoy. Ini sekadar hiburan je semata-mata, tapi ini cerita betul. Jangan ambil serius sangat. Let's have fun. Just hiburan semata-mata sahaja. Okay, jom kita start dengan kisah yang pertama daripada Mr. Salah. Dekat ini. Cerita je. Okay, Lah ni pukul berapa? Jam menunjukkan pukul. Pukul berapa? Pukul 12.35. Tak percaya dah. Hampir pukul 1. 12.35. Tengok pula suasana. Suasana badan tu agak sunyi. Seram sejuk, hujan. Nah, ni aku berada di depan rumah. Aku berada di depan rumah. Hujan. Macam dan suasana yang agak seram sejuk jugalah. Boleh katakan seram. Habis, start je. Okay guys, sebelum korang sambung tengok, aku nak bagi tahu aku ada buat satu bisnes ni, iaitu bisnes Atomy. Jadi yang mana nak tahu apa itu bisnes Atomy, korang boleh pergi tengok dekat video aku yang sebelum ni. Video tu aku menerangkan apa itu Atomy. Video tu diulas daripada Dr. Tengku Asmadi. Siapa yang kenal lah. Jadi kalau korang berminat, korang boleh PM nombor aku yang berada di ruangan komen. Okay, daftar free sahaja. Tak ada modal-modal. Rugi kalau tak join bisnes ni. Bisnes ni simple sahaja. Sebab bisnes ni dengan adanya produk skincare-nya, produk kesihatannya, produk-produk penjagaan diri kita, tak lain tak bukan, dan tidak, produk dia orang ni tak asing daripada kita yang kita selalu guna dah. Macam ubat gigi apa semua tu. Tapi bisnes ni bila kita guna tu, kita dapat poin dan kita boleh menjana pendapatan pasif. Okay, korang sambunglah tengok video ni. Ni kini yang akan ambil teori lah. Teori kisah benar. Tajuk dia Kepala Dalam Loka. Kepala apa tu okay, kita baca. Mula-mula asrama tu dapat kek askar Jepun dulu-dulu lagi. Macam-macam lah orang cerita, kononnya ada seorang askar senior ni tidak lewat satu malam tu sebab tengah dengar Walkman. Masa tu mana ada MP3 bagai. Ni kisah dulu-dulu ni. Lepas dah puas dengar lagu, dia pun nak simpan Walkman tu ke dalam loka. Almaklum lah, loka di asrama tu bukan macam loka Amar SM. Masa tu loka kayu, letak empat segi, dalam dibagi dua. Sebelum akak tu buka loka, dia terdengar ada bunyi datang dari dalam. Bunyi macam tu lah, bunyi macam tu. Dia buka loka, simpan Walkman tu dan tutup balik. On the way jalan pergi ke katil dia, bunyi tu datang lagi makin kuat. Dia pun patah balik dan cepat-cepat buka loka. Dia ternampak satu kepala penuh darah tengah senyum dari dalam loka. Lepas tu dia histeria. Saya cakap benda tu dalam dom yang aku duduk masa tu. Tu ialah cerita dia. Itu sahaja. Kepala dalam loka, dia nampak orang senyum. Kepala dia darah. Kepala tu berdarah, senyum. Senyum. Senyum dengan orang tu lah. Biasa. Kisah benam pula. Kisah diri sendirimu pula. Tu kisah apa pun tahu. Ini kisah senang aku lah ni. Dalam sejarah. Dalam hidup aku ni, aku tak lagi nampak benda wujud tu. Tapi aku lagi kena proses gitu lah. Cuma bunyi-bunyi lah. Jadi ni masa ni aku 4, 5 Kelantan.
Hah? Kecek lah, tak apa. Ya, aku masa tu aku form 5. Lepas tu aku tengah ada kelas malam. Ada kelas malam. Lepas tu dalam pukul, tak pukul 12 lagi, dalam pukul 10 macam tu. Awang. Awang kena koset. Dalam pukul 10 macam tu lah. Kini aku dengan kawan aku macam ni. Ya, aku apa? Nak keluar pergi sokok. Nak keluar pergi sokok. Sokok boleh ke? Boleh. Form 5 masa tu debel lajuk tu. Aku nak keluar lah. Keluar, kira keluar saja. Tak nak main lagi lah. Puas. Boring-boringnya keluar lah. Lepas tu kat Dewan. Dewan lah. Kat Dewan. Lepas tu ada blok baru dengan blok lama. Ni kiranya blok baru. Bukan blok lama. Yang bunyi benda tu blok lama. Tapi orang cakapnya blok baru. Tak beratu. Tak tahu lah. Orang malam. Lepas tu aku tengah santai-santai sokok. Santai. Tengah bercakap buang dengan kawan aku. Lepas tu tiba-tiba tu ada terdengar bunyi. Bukan bunyi wek lah. Bunyi orang tarik kursi. Macam tu. Tarik kursi. Aku dengan member aku tu dah dengar bunyi tu. Tapi kita orang tak buat apa, tak ambil peduli lagi. Macam biar je lah. Biar gitu je lah. Biar gitu. Teruskan teruskan sampai habis pokok tu. Tak ada apa. Aku pun balik lah ke kelas balik. Itu je. Kena kawasan. Itu je. Tapi ada lagi. Tak lagi. Sini gila eh. Ya, aku ingat. Lepas tu yang ni masa aku kecil dulu. Lepas tu rumah aku tak ada lagi. Aku tengah buat rumah lagi masa tu. Rumah aku kira tak siap lagi. Kiranya tingkap tak ada, pintu tak ada, kira tutup dengan kain macam tu je. Tutup kain macam tu lah. Masa tu aku tengah tidur ramai-ramai dengan family aku. Tidur ramai-ramai. Tiba-tiba aku malam tu dalam pukul berapa tak ingat, aku tak tengok jam. Malam je aku rasa nak kencing. Aku rasa nak kencing tu, aku sedar lah, sedar tu aku ternampak ada lembaga mata merah, rambut panjang. Dia putih je, dia macam tak nampak tubuh badan sangat. Dia macam nampak rambut panjang, mata merah. Lepas tu aku rasa nak kencing lah kira. Rasa nak kencing, nak pergi ke tak ni. Tiba-tiba aku nampak benda tu. Kira aku tidur balik. Tak sempat. Benda tu nampak di sebalik kain. Kira macam kain yang tutup di pintu. Apa kain macam terbel gitu lah. Kain terbel. Kena terbel kain. Kira nampak. Jadi gitu lah cerita. Gitu sahaja. Gitu sahaja. Tak nampak ekstrim sangat lah. Ya, tak jumpa lagi benda-benda lah. Tak ada lah serah sangat. Tak ada serah sangat. Ini kisah aku pula. Okay. Sekarang ni kisah aku pula. Kisah aku ni masa aku 3-1. Masa tu aku sekolah. Awak. Aku 3-1. Masa tu dekat, kalau orang Kelantan dia kenal, aku sekolah Samsung Ma'arif. Ini sekadar pengalaman sahajalah untuk aku. Iaitu masa tu aku duduk asrama dia tu. Jadi asrama aku ni, sekolah Samsung Arif ni, asrama dia tanda tak tidak berdekatan dengan bilik. Dia jauh. Contohnya ni asrama ni bilik tanda. Tanah ni duduk dekat tempat gelap. Lepas tu tanah ni pula dekat ada kat pokok besar, keliling pokok besar dan semak samuk. Lampu dia sebiji je. Jadi malam tu aku nak dekat, bukan sangat nak kencing, nak terberak sakit perut aku. Jadi aku pergi je lah. Jadinya sebelum tu dekat depan aku punya asrama ni ada padang. Padang ni luah lah. Luah. Jadi masa aku nak pergi tu, kira ni dua kali kena aku. Masa aku nak pergi tandas tu, okey lagi kan. Masa berak apa semua, lepas selesai hajat apa semua, masa tu aku nak keluar, aku nampak lah sebiji macam ala gula-gula pocong.
mana nak sebut. Dia tengah tu dia duduk, tak tahulah dia buat apa ya. Dia duduk di sebalik pintu tandas berhadapan dengan tandas aku. Sebenarnya aku pun buat dek lah, memang terkejut. Cuak tu cuak lah, tapi nak buat macam mana. Lepas tu aku tak lari tak apa, jalan macam biasa. Buat tak tahu sambil-sambil istifah kan. Tu jalan nak masuk bilik tu, sebab tandas aku dengan bilik aku tu jauh, lebih kurang 2 minit juga baru nak sampai. Lepas tu jalan-jalan-jalan kena lalu padang usah. Jadi padang ni aku terdengar macam bunyi tapak kaki yang sedang berkawat. Prok-prok-prok-prok macam seolah-olah Askar Jepun yang sedang berkawat. Bunyi tu bukan satu seorang, bunyi ya, tu banyak, ramai. Sebab orang kata situ bekas macam kem askar Jepun duk berkawat, duk ni lah, bertapak kat situ dulu. Tu lah sebenarnya kisah aku. Macam aku masuk bilik tidur balik, esokkan tu macam biasalah, demam. Tak seram pun, tapi bagi aku tu cukup seram lah. Tu masa aku jatuh satu dekat sekolah tu lah. Lepas tu masa ada satu lagi kisah aku dengan Mr. Salah sendiri yang kena. Lain tu kami naik motor lepak pukul 12, pukul 1 malam macam tu. Jadi kami nak balik ni, kami kena lalu satu jalan kubur ni. Jalan gelap juga, jalan tu ada kubur. Kami nak balik, kami jalan macam biasa. Tiba-tiba rasa nak lalu jalan tu. Tiba-tiba rasa nak lalu jalan. Berapa boleh lalu jalan lain, tapi saja nak try lalu jalan tu. Jalan tu pula tepi tu sungai, ada waktu ada kebun getah, pokok getah. Memang hutan ke babi, hutan. Lepas tu lalu orang tu. Lalu, tiba-tiba motor ni rasa macam lain macam. Motor tu tadi tu aku naik motor RZ. Dia macam clutch tu rasa macam tak lepas lah, macam mana lah. Macam tak boleh nak gerak motor tu. Jalan ni, masa kat jalan tu gelap. Lampu motor aku ni pula kena press baru dia cerah. Kena press tu, dia tengah macam seolah-olah tengah-tengah jalan tu. Masa ada satu benda yang dewi yang menghalang kami daripada untuk lalu. Jadi aku masa takut motor, aku memberhentikan motor dan aku pusing. Aku pusing tu, motor pula tak boleh nak gerak. Gear satu tapi motor tak boleh nak gerak. Macam seolah-olah macam ada orang tarik kat belakang. Aku pun tak tahu kenapa. Aku tanya dia kenapa pusing. Tapi nak macam, tapi masa tu dia tak bagi tahu lagi. Dia tak bagi tahu lagi. Lepas tu dia satu baru dia tahu aku. Dia ada nampak Ada Mugo. Ada sesuatu. Tak nampak. Ini aku nak play. Masa tu dia satu aku nak play tak gerak. Tapi aku buat emprah yang dengan babi mungkin. Ada gerak sini lagi. Aku tak ada apa pun benar. Orang lalu tak berdua. Kalau dia nak berdua, aku tak ada. Jadi itulah, kami balik seperti biasa. Jadi itulah sahaja, sekadar hiburan sahaja. Ini kisah ni kata lucu pun lucu tak aku. Tapi ini pada tempat dekat sekolah aku sendiri lah. Jadi cerita macam tu. Lepas tu aku nak cakap benda tu tipu tahu. Lepas tu dia ramu dengan orang, dua orang. Bila dia ramu sekolah nak pergi macam pasikat je kan. Ada kan tu, tu apa ni, checkpoint tu. Dia lalu pergi ramu tu. Lepas tu ada siapa bangun naik baru ni, dia nak pergi pasikat. Lepas tu dia nak balik dah. Dia pusing tu, dia ada nampak orang main api kat tengah padang. Main api, main lampu. Lepas tu Pak Gak tu, dia tak ada Pak Gak pun macam, dia tengok lah, dia tengok dulu. Lepas tu dia lari. Dia bukan lari, kayaknya dia malah nak cara, malah nak pergi tegur. Dia pun kona tu. Dia kona bila-bila jalan on the way nak pergi kat balai Pak Gak tu, ada orang main lagi. Main api. Yang dulu. Tapi Pak Gak cerita memang tempat tu dulu. Pak macam orang buat hiburan ke apa tak. Saya Jepun dah lah. Buat hiburan untuk askar Jepun macam tu. Askar Jepun duduk kemah situ buat hiburan. Tak tahu tu kenapa tu orang duduk main api. Tak tahu tu. Cerita tu sungguh kedok. Gitu lah. Macam ni kita tu tengok malam. Kacik hari. Itu je lah. Okay guys, itu sahaja kisah daripada kami. Jangan ambil serius sangat, sekadar hiburan sahaja.
Jadi yang mana baru lagi dari yang mana masih baru dalam channel ni, subscribe. Subscribe itu gratis dan subscribe itu juga indah. Indah kan? Subscribe itu indah. Kalau tekan tu indah. Support 1k subscriber guys, tolonglah. Jangan lupa juga like, komen juga, share. Komen lah, nak komen gapo pun. Mungkin okay, untuk penambah baik ke kami ke bicara dengan video gapo ke lepas ni. Komen ya. Okey. Okey, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.